Adalah Mazda 3 Sedan. Nah, mungkin belum kalian semua tahu Mazda 3 itu apa sih. Jadi di Indonesia, Mazda 3 punya dua varian, yang hatchback sama yang sedan. Nah, yang sedan ini itu ketemu sama sedan-sedan medium kayak misalnya Honda Civic Turbo atau Toyota Corolla Altis. Tapi selain karena dia ganteng ya luar biasa, kenapa sih kalian harus pilih si Mazda 3 Sedan ini dibanding dua mobil tadi? Nah, buat detailnya simak di review lengkap Mazda 3 Sedan. 1. Mesin 2000cc. Mazda 3 pakai mesin 2000cc, mesin yang mirip sama yang dipakai Mazda 3 generasi sebelumnya dan yang dipakai CX-5 2000 dulu. Ya, tentunya ada beberapa perubahan lah ya, kayak optimalisasi bentuk intake port dan piston, split fuel injection, katup pendingin mesin, dan lain-lainnya. Nama mesinnya Sky Active G, tenaganya 153 HP dan torsinya 200 Nm. Turun sih dibanding sebelumnya. Dan dibanding sama Civic Turbo yang baru, beda tenaga mesinnya, apalagi torsinya juga termasuk jauh lebih rendah. Tapi soal performa kita lihat habis inilah. Oh, dan mesin ini juga jadi pilihan mesin terbawa ya dibanding Mazda 3 di pasar global. Soalnya di luar ada pilihan yang 2500cc, bahkan ada yang Sky Active X juga. Tapi ya kita menyesuaikan market sinilah. Transmisinya otomatis torque converter 6 percepatan, termasuk langka nih mengingat kompetitornya sekarang pakai CVT semua. So, gimana rasanya? 2. Gimana performanya? Oke, tarikan awalnya Mazda 3 ini kalau baru jalan dari berhenti termasuk agresif ya. Kas-kasnya kapasitas mesin gede dan transmisi torque converter. Nah, akselerasi awal yang agresif ini termasuk enak kalau dibawa di kondisi stop and go kayak di macet-macet dalam kota gitu. Dan kasnya mesin natural aspirated alias tanpa turbo gini, karakter mesinnya terus ngisi tenaganya dari putaran bawah, menengah, sampai kecepatan cukup tinggi alias termasuk linear. Dan yang udah nggak ada di setiap kompetitornya, perpindahan gigi beneran. Yeah, karena Mazda 3 ini sekarang jadi satu-satunya di kelas medium sedan yang masih pakai transmisi jenis torque converter dibanding CVT di Altis dan Civic. Dan perpindahan gigi di sini termasuk halus banget pas jalan biasa dan termasuk cepat kalau kickdown. Nah, tapi selisih tenaga dibanding Civic Turbo emang berasa banget di sini. Karena akselerasinya emang nggak secepat itu. 0-100 km/jam sekitar 10 detikan dibanding di Civic yang bisa di bawah 8 detik. Tapi nggak masalah lah, toh masih bisa nyampe 200 km/jam juga. Dan tenaga segini juga sangat cukup buat harian atau buat dipakai kencang di jalan tol. Overtake pun juga masih gampang banget. Dan dari awal Mazda pun udah menekankan kalau emang Mazda 3 ini gak ngincer kencengnya, tapi lebih ke karakter tenaganya yang linear dan terasa natural, alias begitu kita injek pedal gasnya reaksinya langsung cepet tanpa lag. Rasa perpindahan giginya juga yang natural. Bahkan kalau kalian mau pindahin gigi ala-ala manual, di sini tuas transmisinya gerakin ke atas buat pindahin ke gigi yang lebih rendah dan ke bawah buat naikin gigi. Ini mirip kayak cara naikin gigi di mobil balap. Dan tentunya ada pedal shift-nya juga ya. Cuman emang downshift begitu klik pedalnya nggak sekilat di Mazda tuh sih. Tapi tetap cepet lah dan cukup banget buat engine braking. Dan kayak mayoritas Mazda, ada mode sport yang cuma berfungsi buat nahan transmisinya di putaran lebih tinggi aja buat respon yang lebih instan lagi. Sedangkan konsumsi BBM-nya termasuk oke buat sebuah sedan 2000cc. Konsumsi kombinasi setelah kita jalan 400 km masih dapat sedikit di atas 10 km per liter. Sedangkan buat eco-driving sedikit di atas 20 km per liter. Termasuk not bad lah. 3. Handling luar biasa. Nah, ini yang jadi keunggulan nomor satunya Mazda 3. Handlingnya luar biasa. Jadi keputusan kontroversial yang dibuat Mazda buat Mazda 3 generasi baru ini adalah sekarang pakai suspensi belakang jenis torsion beam dibanding sebelum yang multi-link. Nah, buat kalian yang belum tahu, suspensi multi-link pada dasarnya artinya suspensi kiri dan kanan bekerja full independen. Sedangkan torsion beam semi-independen, yang berarti pada suatu titik gerakan yang dibuat oleh suspensi di ban kiri bakal ada efek gerakan ke suspensi di ban kanan juga. Nah,
Nah, secara teori, handling suspensi multilink udah pasti lebih baik dibanding di torsion beam. Tapi Mazda udah memastikan, pergantian ke torsion beam ini cuma merugikan di sisi handling kalau mobilnya dipakai super ngebut di sirkuit aja. Buat pemakaian sehari-hari, kerugian ini nggak bakal dirasain. Dan bahkan ada beberapa kelebihan yang bakal dirasain sama torsion beam. Dan Mazda bilang, konfigurasi torsion beam ini beda total ya sama yang dipakai di Mazda 2 dan CX-3 yang merupakan level di bawahnya. Salah satunya misalnya, beam yang lebih lebar dan masih banyak improvement lainnya. Dan emang, begitu dipakai, berasa banget seberapa hebatnya handling Mazda 3 ini. Dari rasa setirnya yang paling rasa natural di kelasnya, belokin ke kiri kanan, feel-nya berasa akurat banget, cenderung mirip setir rasa Eropa. Gerakan mobilnya juga karena dibantu oleh GVC Plus alias G-Factoring Control Plus, ini ngasih feel lebih natural lagi ke badan kita pas mobilnya belok. Caranya, ini dengan mengaplikasikan sedikit banget rem ke depan, biar mobilnya sedikit condong ke depan juga, jadi responnya lebih direct. Dan ada yaw control juga. Manuver kenceng kiri kanan juga bodi kita nggak gerak-gerak parah, karena mobil ini jauh lebih rigid dibanding generasi sebelumnya. Bahkan jumlah high strength steel yang dipakai naik dari 3% di Mazda 3 sebelumnya ke 30% di generasi yang ini. Intinya, meskipun cuma sebuah sedan medium keluarga, tapi handling Mazda 3 ini benar-benar kerasa luar biasa. Kalau kalian suka jalan-jalan di rute berkelok-kelok, misalnya kayak di pegunungan gitu, ini bakal kerasa surga banget. Nah, tapi emang imbasnya, penggantian suspensi ke semi-independent emang nggak bisa bohong di soal kenyamanannya. Dibanding di Civic dan Altis yang sekarang sama-sama pakai multilink, gerakan bagian belakang Mazda 3 ini kerasa sangat kaku. Dan bakal ngasih efek mobil yang nggak bisa berhenti gerak kalau kalian lewatin jalan-jalan rusak. Apalagi, Mazda 3 pakai velg yang paling gede di kelasnya, 18 inci. Emang kelihatan keren, tapi ini bakal berasa banget bantingan kerasnya begitu kalian lewatin lubang atau kena speed bump. So, kalau kalian lebih pengen sedan harian yang nyaman, Civic atau Altis baru bakal kerasa lebih pas. Mengingat handling kedua mobil itu juga sebenarnya not too bad kok, tapi emang gak sebaik Mazda 3 ini aja. Nah, tapi kekedapan suara di kabin benar-benar luar biasa nih. Mazda ngelakuin banyak banget improvement di soal noise, vibration, harshness, kayak pengurangan lubang di body yang misalnya ngebuat penempatan woofer di depan jadi di kolong kaki, penambahan damping note dan damping bone secara luar biasa banyak, ngubah bentuk grill di fogger depan, komponen interior yang dibuat jadi lebih kecil, dan bahkan suspensi torsion beam tadi pun dipakai buat ngurangin seberapa banyaknya jumlah komponen bergerak di bagian belakang. So, suara-suara dari luar kayak suara mobil, suara motor, dan suara angin juga termasuk sangat minim di dalam sini. Yang masih agak kedengeran suara bannya sih, tapi ini wajar banget buat mobil yang pakai ban tipis banget 225/45R18 kayak gini. So, buat kalian yang ngincer mobil dengan driver involvement yang sangat baik, Mazda 3 ini jadi pilihan yang tepat banget. Tapi emang sebaiknya kurangin ekspektasi di soal kenyamanannya buat sedan 500 jutaan. Karena di segmen itu, kedua kompetitornya jauh-jauh lebih baik. 4. Eksterior luar biasa. Desain Mazda 3 ini sukses banget ngasih kesan yang eksentrik buat sebuah mobil biasa. Kalau kita jajarin si Mazda 3 ini sama kompetitornya, yang sesama sedan 500 jutaan, Altis dan Civic, nah, si Mazda 3 ini jauh lebih menonjol dan somehow kelihatan lebih mahal. Apalagi kalau kalian ambil warna merah ini sih yang mesti nambah 4 juta. Emang, Soul Red Crystal nggak pernah bohong. Kelihatan sekeren itu. Selain warna merah, warna eksotiknya ada juga machine grey metallic. Sedangkan yang nggak perlu nambah 4 juta, ada warna putih sama warna hitam. Lanjut, kalau soal ukuran, si Mazda 3 sedan ini sedikit lebih panjang dibanding Civic dan Altis ya. Dan tentunya lebih panjang juga dibanding yang hatchback lah jelas. Depannya, khas desain Kodo yang baru, grill yang luar biasa besar nyaris full dari atas sampai bawah. Dan di yang sedan ini, motifnya ketiga dimensian kayak gini ya. Plus ini dikitarin sama list chrome yang luar biasa besarnya sampai ke ujung bawah lampunya. Desain bagian depan lampunya juga kelihatan keren nih detailnya. Dan buat yang sedan, bagian bawahnya dibuat menyambung full plus dikasih panel pemisah kecil. Nggak ada fog lamp kayak mobil-mobil premium kekinian, tapi ternyata bagian ujung ini nggak polos loh. Ada lubang udara kecil yang menyambung ke sisi ban depan buat nembusin udara dan meminimalisir drag nih. Mantap! Detail lampunya tentunya full LED lah ya. Diarel LED, lampu kecil LED, lampu jauh dan lampu besar proyektor LED, dan lampu seinnya juga LED. Sampingnya, khas Mazda kekinian. Kap mesinnya kelihatan panjang banget yang ngasih proporsi ganteng. Dan kita suka nih dari samping mobilnya kelihatan rendah banget. Tentunya salah satunya karena velgnya yang gede banget ini, 18 inci. Dan profil bannya super tipis,
22545R18. Super nice. Spionnya udah tercantol di pintu, jadi nggak di pilar A lagi ya. Sedangkan pilar C-nya di sedan ini tentu nggak sekontroversial yang di versi hatchback-nya. Lebih mudah dicerna kebanyakan orang lah. Dan list jendela atasnya udah dilapisin satin chrome, plus pilar B-nya udah pakai panel piano black. Oh, ada side skirt hitam nih di bawahnya. Dan handle pintunya bener-bener clean banget nih ya. Nggak ada tombol apapun. Soalnya buat kunci smart key-nya cuma pakai pola kecil di atas handle pintu, dan buat buka emergensinya juga ngumpet di balik handle sini. Jadi ini benar-benar bersih desainnya dari samping. Belakangnya pun approach-nya mirip sampingnya. Lebih minimalis dibanding bagian depan yang mentereng banget. Kalau lihat desain lampunya sekilas, emang agak mengingatkan Mazda 3 generasi pertama dulu ya, yang bentuk lampunya memanjang dan dalamnya bulat-bulat. Dan di versi sedan sini dikasih sentuhan bypass lampu sein down clover yang memanjang ke samping. Jadi kalau nyala, malam-malam lampu seinnya kelihatan sampai ke samping. Nice! Dan di belakang ini pun clean banget. Nggak ada chrome sama sekali. Bumper paling bawahnya dikasih warna hitam sedikit. Dan knalpotnya ada dua ya, kepisah kiri-kanan. Tidak lampu belakangnya juga full LED ya, kayak di depan. Lima. Interior simple berkualitas. Nah, dalamnya ini bagian yang bikin si Mazda 3 jadi naik kelas banget. Premiumnya luar biasa. Kalau abis masuk ke sini, terus kalian pindah ke dalamnya Altis atau Civic, pasti bakal gak nyangka ini masih sekelasnya. Tingkat premiumnya cenderung gak jauh beda dari mobil Eropa. Anyway, yang varian sedan, warna interiornya hitam semua kayak gini ya. Yang ada merah-merahnya, itu yang di varian hatchback. Sebenarnya desainnya kelihatan simpel. Garis yang membentang kuat dari pintu, sambung ke dashboard, dan melingkar sampai ke pintu lagi. Dan konsol tengah ini pakai model yang tinggi, mirip kayak yang diaplikasiin di sedan-sedan Eropa. Nah, head unit yang pakai model floating dan layar lebar di atas gini, terus ada knob rotary buat ngontrolnya gini, dan bahan-bahan yang dipakai ini lebih menekankan lagi tingkat premiumnya. Bagian dashboard paling atasnya ini soft touch, dan ini super empuk. Bawahnya yang panjang banget ini lapis kulit, dan ini ada jahitannya kayak gini loh. Bagian atas konsol tengahnya pun bahkan dilapisin sama kulit yang ada jahitan-jahitannya. Dan bahkan yang pas di lacinya, bahannya bener-bener super empuk. Nih bisa ditekan sampai dalam banget. Dan pintunya juga, selain bentuknya kelihatan penuh lekukan yang di depan dan yang di belakang juga, pemakaian bahannya juga termasuk jempolan. Yang paling atas, soft touch, bawahnya ada lapis kulit. Bawahnya lapis kulit lagi yang lebar banget. Buat sandaran tangannya juga lapis kulit yang super empuk. Bener-bener sadis pemilihan bahannya. Tapi detail-detail kecil kayak buat muter-muter knob pengontrol head unit ini, muter knob AC, mencet tombol kontrol audio di setir itu berasa premium banget. Meski emang sayangnya, panel piano black besar di tengah ini yang Mazda bilang dibuat pakai proses laser to layer molding, tetap aja gampang banget lecet-lecet. Joknya pun meski kelihatannya sederhana, tapi Mazda bilang ini dirancang dengan nge-X-ray orang duduk segala buat ngasih posisi yang lebih ergonomis. Yang jelas bahannya kulit kayak gini ya. Yang jok belakang juga kelihatan super padat kayak gini nih joknya. Mantap. Setirnya pun udah dilapis kulit dan bentuknya three spokes-nya ini kelihatan minimalis karena bilahnya yang kelihatan tipis-tipis. Oke, detail di interior. Kabin belakang udah dapat ventilasi AC kayak gini. Pedal gas udah pakai model piano pedal yang tertanam di bawah. Sedangkan buat lampu kabin, di belakang dapat satu nih lampu LED yang cuma bisa dinyalain dari depan. Di depan banyak nih lampunya, ada 4 lampu kabin LED kayak gini ya. Mantap! Di tiap sisi, termasuk yang sisi driver udah ada pegangan tangannya. Sedangkan yang belakang kiri dan kanan sama-sama udah ada gantungan bajunya. Sedangkan sun visor-nya, yang sisi driver ada card holder-nya dan tentunya ada kaca yang bisa ditutup buka. Dan ada lampunya juga. Yang di penumpang depan bedanya nggak ada card holder-nya aja. Dan meskipun gak ada ambient lightingnya, tapi bener-bener semua tombol yang ada di interior udah dikasih backlight kayak gini. Jadi kalau malam gak perlu bingung-bingung pencet yang mana. Oke, rasa duduknya. Buat masuk ke depan, pintunya termasuk kerasa berat banget nih. Mantap! Napaknya juga termasuk sangat rendah dan begitu udah duduk, posisi by defaultnya sangat-sangat rendah. Ini pas banget nih buat kalian yang suka fokus setir dan bermanuver asik. Jok driver pengaturannya elektrik 8 arah, plus ada lumbar 2 arah dan ada memory 2 arah ya, yang tombolnya ada di dashboard kanan sini. Yang penumpang depan masih manual, tapi selain slide dan recline, dia ada pengaturan ketinggiannya juga. Mantap!
Headrestnya emang cuma bisa naik turun aja, nggak bisa maju mundur. Tapi posisinya udah tergolong ergonomis banget kok buat nyetir sambil sandaran. Jadi kepalanya nggak perlu ngedangak. Nice. Nah meskipun ada sunroof, tapi sisa ruang kepala di depan masih aman lah ya. Buat sandaran tangan di tengah enak nih. Posisinya tinggi banget dan udah full dilapisin kulit yang super empuk. Bisa digeser juga kalau naruh barang yang tinggi di dalamnya. Dan karena ini sampai depan full tinggi dan dilapis kulit, jadi tangan kita bisa full bersender di sini. Dan bisa juga sandarin tangan sambil pegang setir. Luar biasa. Dan yang di pintu juga empuk ya sandaran tangannya. Seatbeltnya bisa dinaik turunin, setirnya selain tilt bisa teleskopik juga dan bisa jauh banget nih jaraknya dari dashboard. Nice. Sedangkan buat sandaran kaki kiri driver udah dikasih pad plus gundukan kayak gini ya. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakang juga termasuk masih berat banget dan bukaannya masih lebar. Tapi emang buat masuk ke dalam ya, karena atapnya termasuk rendah, jadi kepala kita harus nunduk ya. Jok di belakang sini masih lumayan keras kalau dibanding Civic dan Altis yang emang empuk banget di belakang mereka. Posisi duduk di belakang sini juga jelas lebih tinggi ya dibandingkan di depan, supaya masih bisa ngeliat keluar. Nah, ruang kakinya sebenarnya masih aman, tapi buat sekelas gini termasuk sangat sempit sih ya. Apalagi kalau kalian bandingin sama Civic yang ruang belakangnya luar biasa leganya, sedangkan ruang kepalanya termasuk standar. So, emang kalau kalian ngincer ruang yang lega buat bawa penumpang di belakang, well, jelas jangan prioritasin inilah ya. Sudut joknya tentunya fix, nggak bisa dimaju mundurin. Sudutnya pas lah ya, nggak terlalu tegak dan nggak terlalu rebah. Buat sandaran tangannya sama kayak yang di depan nih, luar biasa empuk. Nice. Kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya harus diangkat dan ngelipet ya. Soalnya konsol tengahnya mundur banget. Dan di lantai juga ada gundukannya gede banget. Jadi kaki kita udah pasti harus ke kiri kanannya. Dan dudukan joknya ini yang di tengah sangat keras dan tinggi. Buat sandarannya juga termasuk keras, tapi ada headrest adjustable ya di sini. Jadi kalau mau sandaran kepala nggak usah ngedangak, tapi karena lebih tinggi dudukannya, jadi ruang kepala di tengah sini termasuk pas-pasan. Seatbeltnya tentu 3 titik tengah sini, dan di tengah sini bisa dijadiin armrest. 6. Safety menakjubkan. Oke, ini poin yang ngebuat Mazda 3 jadi luar biasa di kelasnya. Fitur keselamatannya benar-benar komplit, plit, plit. Mulai dari yang basic banget dulu, rem depan cakram ventilasi, rem belakangnya cakram. Sistem rem udah komplit lah ya, ada ABS, EBD, dan brake assist. Stability control plus traction control juga jelas ada. Ada hill start assist juga, atau di sini disebutnya hill launch assist. Sensor parkir belakang ada 4 titik terintegrasi, dan di depan ada 4 titik terintegrasi juga. Dan ini bisa dimati nyalain pakai tombol di kanan sini, dan ada indikator detail di head unit. Plus, ada settingsnya buat mati nyalain indikatornya dan bisa gede-gecilin suara titik di depan dan di belakang masing-masing nih. Nice! Sedangkan kamera, ada satu kamera mundur ya. Ada garisnya, tapi nggak bisa belok-belok kalau kita belokin setirnya. Airbagnya ada 7. Depan ada 2, jok depan ada 2, sepanjang pilar samping ada 2, dan ada satu buat lutut driver. Dan ada fitur yang disebut pedal misuse alert yang bakal ngasih peringatan kalau terdeteksi pedal gas dan remnya diinjak barengan. Dan jok belakang ada titik ISOFIX-nya. Oh, dan coba lihat indikator seatbelt penumpang yang modelnya keren gini nih. Nice. Nah, yang keren, Mazda 3 ini dapat full set system safety aktif nih yang Mazda sebut iActive Sense. Ini mengandalkan sensor stereo kamera di belakang spion tengah dan sensor di balik emblem depan sini dan beberapa sensor lainnya juga buat aktif mendeteksi kemungkinan penyebab kecelakaan dan melakukan pencegahan. Pertama, ada blind spot monitoring. Ini bakal nyalain indikator di spion kalau dideteksi ada mobil di titik buta. Dan ini bakal bunyi plus berkedip kalau kita nyalain lampu sein ke arah situ. Dan bakal muncul juga indikatornya di MID plus di head-up display-nya. Ini bisa kita set di head unit buat kedip doang, kedip plus bunyi, dimatiin, atau bahkan bisa diset terdeteksinya dari sejauh apa nih. Dan ada rear cross traffic alert yang tentunya bakal bunyi pas kita mundur kalau ada mobil jalan dari kiri atau kanan. Lanjut ada lane departure warning system yang bisa ngasih peringatan kalau mobilnya terdeteksi mau keluar lajur, dan ini bisa diatur di head unit ya, responnya mau bunyi peringatan, setir geter, atau dua-duanya. Dan si Mazda 3 ini juga ada lane keeping assist-nya yang bakal bikin mobilnya bakal muter setirnya sendiri pas kita keluar jalur, tapi nggak kita tanggapin juga. Nah, catatan, lane keep assist ini lebih berfungsi kayak sebagai lane departure assist, alias setirnya baru muter kalau mobil kita udah keluar jalur. Jadi dia nggak berfungsi buat ngejaga mobilnya ada di tengah-tengah jalur secara real time. Dan buat kalian yang nggak biasa sama sistem ini juga harus hati-hati kalau di tol mau masuk rest area atau mau gabung ke lajur utama tapi kalian lupa ngasih sein, nah kemungkinan besar mobilnya bakal ngebalikin setirnya buat koreksi dan cukup membahayakan buat yang nggak biasa. So, biasakan buat selalu nyalain lampu sein ya setiap kali mau pindah lajur.
Lanjut, ada juga Smart Brake Support yang bisa ngasih peringatan kalau kemungkinan mau nabrak mobil depan. Plus, bisa ngerem otomatis kalau nggak kita gubris juga. Dan sistem ini bisa kita set mau kasih peringatan dari jauh, dari sedang, atau kalau udah dekat. Dan kalau ngerasa fitur-fitur ini mengganggu, kalian selalu bisa klik tombol di kanan ini buat matiin semua fitur yang tadi udah kita sebut. Tapi dia bakal otomatis nyala lagi begitu mobilnya nyala ya. Nah, dua yang lebih canggih. Lampunya dapat adaptive front lighting system. Ini bisa ngatur otomatis ketinggian lampunya dan bisa sekaligus belokin cahaya lampunya pas kita belok-belok. Biar penerangannya lebih pas sama sudut yang dibutuhin. Dan kalau klik tombol yang di kanan sini, nah ini bisa aktifin high beam control. Dan ini bisa otomatis nyalain lampu jauh pas depan full kosong dan matiin lagi kalau terdeteksi ada objek di depan yang berpotensi kena silau. Dan terakhir, Adaptive Cruise Control atau di Mazda nyebutnya Mazda Radar Cruise Control. Nah, ini yang masih jarang banget di Indonesia. Jadi pada intinya, kayak cruise control standar, kita bisa ngeset kecepatan tertentu supaya mobil ini ditahan buat terus jalan di kecepatan segitu tanpa kita perlu injek gas atau remnya. Nah, tapi di versi yang ada kata adaptifnya ini, kerennya dia bisa ngelakuin itu sambil tetap jaga jarak sama mobil depan kita. Jadi pakai tombol di sini ini bisa kita set nih, mau seberapa jauh mobil kita sama mobil depan. Nanti kalau mobil depan kita ngerem, nah kita juga bakal ikut pelanin kecepatan secara otomatis. Kalau mobil depan kita nambah kecepatan lagi, nanti mobil kita bakal naikin kecepatan lagi secara otomatis sampai nyentuh limit kecepatan yang tadi udah kita set. Jadi pada dasarnya, di jalan tol, kita sama sekali nggak usah injek pedal gas dan pedal remnya sama sekali. Mobilnya bakal jalan sendiri ikutin mobil yang di depan. Nah, catatannya, proses ngegas dan remnya Adaptive Cruise di Mazda Trini masih lumayan kasar ya. Dan sistem ini bakal otomatis mati di bawah kecepatan 30 km per jam. Alias ini belum dapat fitur sampai stop and go. So, belum perfect sih. Tapi, mengingat fitur ini sangat langka di Indonesia, menurut kita tetap jempolan banget udah dapat. Gimana? Lengkap banget kan ya? 7 fitur luar biasa. Oke, soal fitur termasuk jempolan banget nih dari yang kurang dulu kali ya. Sayangnya jok depan penumpang masih manual nih pengaturannya dan belum dapat sound system premium kayak di kakaknya gitu. Tapi itu pun ada kompensasi lah, tetap dapat 8 speaker dan outputnya juga termasuk oke. Dan buat jok driver selain elektrik 8 arah plus lumbar 2 arah tadi masih dapat 2 memory seats loh. Oh, kayak setiap Mazda memory seats recall ini cuma bisa kalian pencet kalau mobilnya lagi berhenti ya demi alasan safety. Oke, lanjut. Yang luar biasa unik di kelas ini, coba perhatiin baik-baik di mana posisi washer wipernya. Gak ada kan? Nah, ternyata Mazda mengintegrasikan washernya ke dalam batang wipernya. Nih, coba lihat dalam slow motion supaya lebih jelas. Keren banget ya. Tujuannya supaya begitu kita klik washernya, pandangan kita nggak langsung dibutain sama semprotan air yang langsung nyembur ke kacanya. Tapi lebih ke ngebasahin bagian atas karet wipernya dan baru udah dibawa ke seluruh kacanya. So, basahnya lebih rata, nggak ngotorin bagian kaca lain terlalu banyak, dan nggak ngebutain sesaat. Gila ya, keren banget ada di mobil kayak gini. Lanjut! Lampunya tentu otomatis dan bahkan bisa kalian atur sensitivitasnya nih di head unit. Wipernya juga otomatis dan buat mati nyalain fungsi rain sensingnya ada di head unit juga ya. Spion lipatnya juga elektrik tentunya dan udah otomatis ya kelipat pas dikunci dan kebuka pas dibuka kuncinya. Oh, dan opsi ini bisa dimati nyalain juga di head unit. Dan spion ini bahkan nekuk ke bawah juga pas kita masukin gigi mundur. Nice! Keempat jendelanya juga ada auto up down, mantap. Ada head up display atau Mazda nyebutnya active driving display. Dan ukurannya cukup gede nih, isinya lumayan banyak ya. Ada kecepatan, indikator cruise control, indikator blind spot, dan adaptive cruise juga. Dan buat pengaturan lengkapnya ada di head unit sini nih. Di setir, sebelah kirinya ada tombol pengatur audio dan teleponi. Dan yang kanan juga ada buat cruise control plus kontrol adaptifnya. Dan ada paddle shiftnya juga. Kayak di Mazda yang kecil juga ada fitur i-stop alias idling stop start yang bakal matiin mesin mobil begitu kita berhenti dan injek remnya agak dalam atau masukin ke netral. Dan bakal nyalain mesin lagi pas pedal remnya dilepas atau masukin ke gigi D. Termasuk masih agak kasar sih sistem stop startnya. Tapi oke lah, karena ini absen di kompetitornya. Yang absen di kompetitor lagi, tada! Di Mazda Trini udah dapat sunroof nih. Makin nambah kesan premiumnya. Dan ada rem parkir elektrik
brake hold yang nahan rem pas kita injek pedal rem sampai berhenti biar nggak pegal di lampu merah, spion tengah elektrokromatik yang ngegelap sendiri kalau silau, yang modelnya keren gini nih. Oh, dan bahkan spion sisi driver juga ada elektrokromatik loh. Ada passive keyless entry yang model kuncinya keren gini nih, tombolnya di samping semua. Jadi kalau kita kunci mobilnya, tinggal kita kantongin aja remote-nya, deketin mobilnya dan tinggal grab aja bagian dalam handle pintu ini. Nanti kuncinya langsung kebuka. Ini bisa kita set di head unit ya, mau kebuka pintu driver doang atau langsung semua pintu. Dan buat kunci lagi, tinggal klik aja alur kecil di atas handle pintu ini. Tapi yang keren adalah fitur walk away lock. Kalau kita aktifin di head unit ini, nanti pas mesin mobilnya mati, abis itu kita tutup pintu driver, tinggal kita jauhin aja mobilnya dan otomatis mobilnya bakal ngunci sendiri. Super nice! Oh, dan tentunya ada tombol start stop mesin nih. USB portnya ada 2, ada satu di depan sini dan satu lagi di dalam laci sini. Dan ada SD card slot plus power outlet juga ya di dalam laci sini. AC-nya auto climate control dual zone alias temperatur kiri dan kanan bisa dibedain. Suhu paling dinginnya 15 derajat Celcius dan paling panasnya 29 derajat Celcius. Dan tentunya ada defroster kaca depan, defogger kaca belakang dan buat arahin angin ke kaki ya. Oke, instrumen klasternya keren nih, ada efek-efek nafas dulu sebelum dinyalain. Dan pas dinyalain efeknya kayak meledak gitu. Mantap. Di tengahnya pakai layar 7 inci, tapi emang nggak bisa banyak di custom ya. Ada indikator pintu individual di kanan atas, ada indikator gigi, bisa naik turunin brightness, dan pakai tombol yang di kiri bisa ganti odometer, tripmeter A dan tripmeter B. Sedangkan pakai tombol yang di setir, bisa ganti layar di tengah jadi speedometer polos kayak gini aja, konsumsi BBM rata-rata, dan bisa jadi indikator safety buat lihat jarak sama mobil depan. Nah, yang kiri ini konsumsi BBM real time plus rata-ratanya. Sedangkan yang kanan, indikator bensin plus sisa jarak berkendara. Dan ini bisa diganti nih yang kiri kanan dari head unit buat ke model yang lebih simple lagi kayak gini, atau bahkan bisa dimatiin supaya kalian kalau nggak mau kelihatan ribet banget. Dan pas dimatiin, muncul efek meledak lagi. Mantap! Head unitnya sekarang pakai model layar lebar 8,8 inci. Cuman emang kelihatan kecil ya karena lebar layarnya. Ini disebut Mazda Connect, bukan lagi MZD Connect. Dan ini sekarang nggak bisa dikontrol pakai layar sentuh ya, cuma bisa pakai controller rotary di bawah ini yang jadi lebih gede dibanding di MZD Connect yang dulu. Dan ada knob volumenya yang bisa buat next track juga, plus beberapa tombol shortcut lainnya. Tentunya ini bisa Apple CarPlay dan Android Auto ya kalau dicolok ke iPhone atau Android. Dan CarPlay-nya pakai layar model lebar banget nih. Nice! Bisa buka Google Maps, Waze, atau dengerin musik komplit langsung. Nah, yang bawaan head unitnya ada layar fuel efficiency monitor buat lihat histori konsumsi BBM super detail. Bisa lihat flow monitor buat status sistem i-stop juga, efek dari i-stop-nya, dan settings-nya. Lanjut, ada vehicle status monitor buat ngecek kapan servis selanjutnya dan lihat kapan penggantian olinya. Dan bisa kita set sendiri ya buat servis mau kapan atau tiap berapa lama. Lanjut, medianya bisa putar dari radio, Bluetooth, USB 1 dan USB 2, bisa buat lagu atau video juga. Ada buat Bluetooth teleponi. Ada navigasi bawaan yang di sini nggak ada SD card-nya ya. Tapi paling impresif adalah settings-nya karena lengkapnya minta ampun. Ada settings in-vehicle display, bisa atur detail head-up display-nya, atur detail layar head unit ini, dan atur detail instrumen cluster-nya. Ada sound settings buat atur detail suaranya, dan kerennya ada buat ganti posisi dengerin optimal nih, mau buat semua jok atau jok driver doang. Dan ada auto level control buat gedein volume otomatis kalau mobilnya lebih kencang, dan sebaliknya ini bisa diset loh sensitivitasnya. Ada safety settings yang udah kita jelasin di nomor sebelumnya tadi. Ada vehicle settings buat set pengaturan kunci mobil secara detail banget, buat set pengaturan lampu eksterior mobil kayak sensitivitas headlight, mati nyalain DRL, follow me home dan welcome lights, buat set pengaturan lampu interior, mati nyalain wiper otomatis, spion lewat otomatis, atau bahkan lampu sein aja bisa diatur detail mati nyalain one touch open turn signal, dan bahkan gede kecilin suara TikTok lampu seinnya. Defogger kaca belakang bisa kita set nyala terus sampai kita matiin atau mati otomatis. Dan fuel door lock relay ini buat ngeset mau berapa detik setelah kita kunci mobil baru kap bensinnya bakal kekunci. Gila, bener-bener pengaturan mobil yang sangat komplit, bukan cuma buat mobil sekelas ini tapi bahkan buat semua kelas. Sadis. Detail fitur lain, kalau mesin udah kalian matiin, mobilnya masih bisa buat buka setiap jendela dan bisa buat buka tutup spionnya sebelum kalian buka pintu drivernya. Dan buat nunjukin auto leveling dan adaptifnya, lampu mobilnya ngelakuin dance dulu nih pas berdinya lain. So, gimana? Termasuk lengkap banget lah ya? 8. Bagasi dan storage. Buat buka bagasi yang sedan, ada 3 opsi nih. Bisa tahan tombol yang di remote sini dan nanti kebuka setengah pintunya,
bisa klik tombol yang ada di dalam interior sini, atau dia juga nyambung ke sistem pasif keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantungin aja dan tekan tombol di bawah emblem sini nih. Nah, ukuran bagasi Mazda 3 ini tetap lebih kecil dibanding Civic ya. Tapi karena super panjang ke dalam, jadinya lebih luas dibanding size bagasinya Mazda 3 hatchback overall-nya. Tapi yang kita senang di sini bibirnya luar biasa lebar. Jadi di sini paling enak buat masukin barang yang lebar kayak gini nih. Jarak bagasinya ke tanah termasuk tinggi ya. Jadi kalau masukin barang berat banget kayak gini, angkatnya jadi agak PR. Dan bibir bagasinya ke lantai juga masih termasuk agak tinggi. Meski nggak tinggi-tinggi banget sih buat sebuah sedan. Ya, barang berat di dalam kalau mau dikeluarin tetap harus diangkat dulu intinya. Oke, detail di dalam. Di kiri, tengah, kanan udah dilapis bahan bludur kayak gini nih. Nah, di kanan ada satu kompartemen yang kalau dibuka isinya ada dongkrak dan toolkit. Dan di atas ada satu lampu kabin ya. Nah, sayangnya engsel bagasinya sini belum dapat cover di bawahnya nih. Jadi kalau misalnya kita masukin barang di bawah engsel ini, nanti dia bisa kegencet. Dan di bawah lantai sini ada ban serep model Space Saver. Tes koper, koper ukuran medium kayak gini gampang nih, mau kalian taruh gimana aja masih bisa masuk. Bahkan diberdiriin gini aja masih muat loh. Koper raksasa kayak gini, ditidurin kayak gimana pun masih muat tentunya. Nah, yang keren kalau kita berdiriin horizontal gini dia masih muat. Dan ini bisa didorong sampai ke dalam gini. Nice! Dan tentunya masukin dua-duanya juga masih muat banget ya. Mantap! Nah, buat luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40. Tarik tuas yang di sini, tapi habis itu kita harus buka sendiri dari depan atau didorong joknya pakai barang dari belakang. Dan kalau udah kelipat yang kanan, nanti yang kiri tetap bisa buat duduk penumpang 2 orang. Dan lantainya dia termasuk rata ya, agak nanjak sedikit sih. Tapi kalau misalnya kita mau kedepanin barang, tinggal didorong aja. Kalau dilipat dua-duanya, jadi jauh lebih luas kayak gini. Dan buat tutupnya, disediain handle kayak gini ya, di sebelah kanan. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Sembilan, detail-detail lain. Kalau baterai smart key kalian habis, tentunya Mazda nyediain kunci manual ya buat buka kunci pintunya. Tapi emang posisinya agak tersembunyi, tepatnya di balik handle pintu sisi driver ini. Tuh, lihat kan, ada lubang kunci. Kalau udah kelihatan, tahan handle pintunya sambil masukin anak kunci dan puter buat buka kuncinya. Tentunya nanti alarmnya bunyi, tapi begitu mesin ini nyalain bunyi nanti hilang kok. Lanjut, buat buka kap bensin, gak pakai tuas di dalam ya. Cukup tekan aja kapnya, nanti langsung kebuka. Dan sesuai yang kelihatan di sini, si Mazda 3 ini gak butuh oktan bensin yang tinggi-tinggi, meski kompresinya luar biasa tinggi. Cukup pakai oktan minimal round 90 aja. Alias Pertamax juga udah oke, atau kalau lagi darurat malah bisa Pertalite. Nice! Dan karena Mazda 3 sedan dan hatchback termasuk Mazda generasi ke-7, jadi dapat program My Mazda Service, yang artinya gratis service jasa dan spare part selama 3 tahun atau 60 ribu kilometer. Jadi 3 tahun pertama irit banget tuh, cuma keluar buat bensin dan tol aja. 10. Kesimpulan review. So, Mazda 3 sedan. Kita masih nggak percaya sebuah sedan mainstream Jepang bisa kerasa sepremium ini. Kualitas interiornya, perhatian ke setiap detail-detail kecilnya, ini jauh banget sama mayoritas mobil Jepang kebanyakan, dan bahkan hampir nyerupain mobil-mobil premium Eropa kekinian. Atau malah kalau kalian bandingin sama mobil premium Eropa generasi sebelumnya, rasa premiuman ini loh. Kalau kalian juga pengen mobil yang kerasa seasik itu buat belok-belok, tapi masih cukup enak buat dipakai harian, well, handling Mazda 3 nggak ada tandingannya di kelasnya atau di harga segini. Begitu juga soal fiturnya. Meski harganya mepet-mepet sama Civic dan Altis, tapi fitur dan safety si Mazda 3 ini masih tergolong lebih komplit nih. So, cocok juga buat kalian yang selalu ngincer kecanggihan-kecanggihan terdepan. Nah, kumpulin semua alasan tadi, dan kalau kalian suka tampil menonjol, desainnya Mazda 3 yang kelihatan eksentrik ini dari depan bakal cocok banget. Tapi kalau kalian bakal sering pakai jok belakang buat dudukin penumpang dan nyari yang lebih nyaman lewatin jalan yang banyak lubang-lubangnya, Altis atau Civic bakal jauh lebih cocok.
Atau kalau pada dasarnya kalian pengen Mazda Trini tapi dengan daya jelajah yang lebih baik, well, sekarang ada Mazda CX-30. Ya, tapi emang tampangnya nggak sekeren ini sih. So, gimana menurut kalian soal Mazda Trini sedan ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Karun Indonesia supaya nggak ketinggalan video-video kayak gini lainnya. See you next time!